Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila a'immatil mujtahidin la siyama imamuna syafi'in wa khususan ila imam al-Ghazali wa ila kulli masyayikhina wa kulli masyayikh wa ila jami'il muslimin wal muslimat. شيخ لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. باب آداب الوضوء أي هذا باب bermula ini satu bab في بيان pada menyatakan آداب الوضوء ada adab kelakuan berwudu. فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْإِسْتِنْجَاءِ maka apabila telah selesai kamu daripada beristinja, yakni basuh daripada kecing dan berok, beristinja. Jadi istinja ni seperti mana kita belajar dah dalam kitab fiqh, sunat kita istibrak. Kena istibrak sebelum daripada kita istinja. Dan istinja itu sunat, kecuali maksud katanya sunat bersegeralah setelah daripada kita sesar dekat kita basuhlah. Tapi wajib apabila kita dah nak melakukan ibadat dan apabila bimbang najis tu agak terkena pada tempat yang lain. Itu wajib kita kena bersegera pada istinjak lah. Jadi sebelum istinjak tu sunat kita istibrak terlebih dahulu. Fa'idha faragta minal istinjai fala tatrukis siwaka, jangan kamu tinggalkan daripada bersiwak. Fa'innahu kerana bahawasanya bersiwak itu mataharatun lil fami, kebersihan bagi mulut, wa mardhatun li rabbi dan keredaan bagi Allah, wa maskhatatun li syaitan dan benci serta murka oleh syaitan. Akhrajahu Ahmad, yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad daripada Aisyah radhiyallahu anha. Dan secara muktasirannya as-siwak mataharatun lil fami wa mardhatun li rabbi wa salatun bisiwaki, dan bermula sembahyang dengan siwak itu afdalu min sab'ina salatan bila siwakin, lebih afdal daripada 70 kali solat dengan tidak bersiwak. Hal tu akhrajahul Baihaqi fi Sunanil Kubra daripada Aisyah radhiyallahu anha juga.
Jadi sebab itulah seingat kita dalam kitab I'anatut Talibin ada sebut. Perkara antara yang kalau kita tinggalkan sebelum solat dituntut sunat juga kita buat walaupun dalam solat. Antaranya ialah bersiwak. Bersiwak. Kalau kita lupa bersiwak sebelum solat, teringat masa solat, ambil air siwak. Nah, beruh dalam keadaan tidak banyak pergerakan. Setara begitu sekali nak menitik berat ke supaya kita tu bersiwak. Macam tadilah. Kerana semaya dengan bersiwak tu, kalau nak dibanding dengan semaya tanpa bersiwak tu, 70 kali ganda. Kita lah ni kadang-kadang ingat, kadang-kadang tak ingat. Bersiwak ni. Orang yang lekat dengan siwak tu, besar kelebihan dia. Kerana kalau kita tengok dalam kitab apa, Buriyah, Sabilah, tengok kitab-kitab usaha tu, di antara kelebihan siwaknya apa? Memudahkan bertutur dengan kalimah syahadah tak kala nak mati. Nak mati jadi mudah kita nak kata la ilaha illallah. Itu di antara kelebihan kita bersiwak. Banyak lagi lah kelebihan-kelebihan bersiwak ni. Selain daripada ubat bagi mata kita hok kabur, siwak antara ubat dia. Waruya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak fi kulli salatin, fi kulli salah ay inda kulli salah. Kalau tidaklah menyusahkan di atas umat aku, nescaya, jawab kata lau tadi, aku nak perintahkan mereka dengan bersiwak pada yakni di sisi tiap-tiap kali nak sembahyang. Tapi macam takdilah, mikir takutkan jadi susah ke umat pula. Jadi kerana tu Nabi SAW tak memfardukan, tak memperwajibkan bersiwak tadi. Jadi masalah fi kulli solah ni di atas mazhab kita Syafi'i sebelum pada takbir. Sebelum daripada takbir. Tapi dalam mazhab Maliki iaitu waktu wuduk. Kerana kalau siwak dekat-dekat takbir tu bimbang kata takut ada benda-benda yang kotor lah masa kita bersiwak tu. Jadi Imam Syafi'i kata bersiwak sebelum pada solat tu bukan nak mengeluarkan kotoran-kotoran dalam pada gigi kita, tidak, hanya sekadar memperlalukanlah. Kerana Imam Malik sendiri dia ada riwayat lain supaya bersiwak ni pada tiap-tiap kali wuduk. Laula an asyqa ala ummati la matu miswak kulli wudu'in, ada riwayat suruh pada tiap-tiap kali berwuduk. Jadi hak sunatnya di atas kita, kita hipungkan kedua-dua riwayat tersebut. Dengan maknanya, masa nak ambil wuduk pun kita bersiwak, masa nak dekat solat pun kita bersiwak. Bahkan kalau kita tengok dalam kitab ni, siwak ni nak masuk masjid, sunat bersiwak. Nak masuk rumah, sunat bersiwak. Nak masuk tu, sunat. Kalau kita nak amal dengan waktu-waktu dengan bersiwak ni, pendek kata walhasilnya, kita ni gigi kita dengan siwak ya semua. Lebih bersiwak ni. Jadi tadi tu akhrajahul Bukhari wa Muslim. Wa anhu, dan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu bisiwaki hatta khashitu an yuktaba alayya, diperintahkan aku saat itu dengan bersiwak hingga takut aku diperwajibkan atas aku. Nak kata begitu sekali disuruh ke dengan bersiwak. Summa indal faraghi, dan kemudian daripada selesai yakni selesai daripada bersiwak, selepas daripada apa tadi kita masuk tandas nak ambil wuduk tu, bersiwak dulu. Ijlis lil wudu'i, maka duduklah bagi berwuduk.
mustaqbilal qiblah, dengan menghadap ke bagi kiblat. Nah, jadi kita pun duduk. Nami wuduk tu duduk. Bagi mengambil ke wuduk dan menghadap ke bagi kiblat, ala maudi'in murtafi'in, di atas tempat yang tinggi. Nah, sebab tu kalau orang dulu tu dia ada buat itu sikitlah. Buat kayu tu lebih tinggi di tepi koloh. Pati buat jaga-jaga dengan apa, dengan buluh kau, dengan kayu kau, supaya tak terpercik lah air hok saat ni tu, air hok kita ambil uduk. Jadi kalau boleh kita ambil tempat yang tinggi sedikit. Ala maudi'i murtafi'in kaila yusibaka rasyasyu, supaya tidak terpercik air tadi, air daripada percikan wuduk kita. Itu hok sunatnya sebegitulah. Sebab tu kalau boleh kita nak buat rumah ni, bina rumah kita ataupun masjid ke ikutlah, rata tandas tempat-tempat untuk pilih baik tu kalau boleh, biar memudahkan kita untuk nak hadap kiblat, mandi dan mengambil wuduk. Kerana semua tu sunat menghadap ke atas bagi kiblat. Waqul, dan katalah bismillahirrahmanirrahim. Sebut ya, bismillahirrahmanirrahim. Ruya Ahmad wa Abu Dawud wa Ibn Majah. Daripada isnad yang hasan, yang elok, daripada Abu Hurairah, ani Nabi SAW sebut, la wudu'a liman lam yuzkarismullah alaih. Tidak ada jenis wuduk bagi mereka yang tak menyebutkan nama Allah. Jadi daripada tu kita faham kata sunat baca bismillah. Wa qul, dan kata, rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Ni bukan kata doa belum pada semaya saja ni, nak ambil wuduk lagi kita minta berlindung. Dan katakanlah, hey Tuhan, aku minta berlindung dengan kamu daripada kedatangan hasutan pada setan, dan aku minta berlindung daripada Tuhan itu, daripada setan tersebut. Summaghsal yadaika salasan, kemudian basuh tangan 3 kali, qabla an tudkhilahuma ina'a, sebelum masuk ke tangan itu dalam bekah. Wa qul, Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakata wa a'udzubika minasy-syu'mi wal halakah. Dia sebutlah pada waktu basuh tangan tu, ya Allah, aku memohon kepada kamu al-yumna, beruntung. Setengah ulama mensyarahkan al-yumna tu maksudnya quwwatu ala ta'ah, kekuatan di atas melakukan ketaatan. Wal barakah, dan keberkatan. Wa a'udzubika minal syu'mi, dan aku minta berlindung dengan engkau ya Allah daripada celaka, wal halakati, dan kebinasaan. Summanwi raf'al hadasi, kemudian berniat pada mengangkatkan hadas, awistibahatas solah, ataupun bagi mengharuskan solat, iaitu bagi orang yang daimul hadas. Daimul hadas dia tak boleh nak niat akad hadas lah. Dia kena niat istibahatis solah. Tu kena dah tu Imam Ghazali buat mari dua-dua tu. Wala yambagi an ta'zuba niyatuka qabla al-ghuslil wajhi, dan tak patut hilang ke niat tu sebelum basuh muka. Maksud katanya semolek-moleknya dikekalkan. Jadi kita tahu dah hak wajibnya bila basuh muka tu kena hadir ke niat. Tapi hak moleknya masa duk basuh tangan lagi tu kita hadir dah niat, atau berkomo-komo, dan kita kekalkan niat sana hingga pada kita basuh ke muka. Hak tu lebih molek. Fala yasihul wudu'uka, kalau kata kita tak kekalkan niat sana hingga kita basuh muka, kerana pada tempat waktu basuh muka telah wajib niat, rukun niat tu terhasil. Fala yasihul wudu'uka, maka tidak sahlah wuduk kamu. Summa khuz rafatan lifika wa tamadmad biha salasan. Kemudian ambil satu cebok bagi mulut sana,
dan watad mad watamad mad biha dan berkomo kamu dengannya dengan cebuk tadi salasan tiga kali cebuk abkomo mad madah wa balighi fi raddil ma'i ila al-ghalsamati dan bersungguh-sungguh mubalaghah sunat selain daripada bulan Ramadan mubalaghah pada mad madah pada istinsyak tu sunat biar sungguh sikit gogok-gogok tu fi raddil ma' pada mengembalikan air ila ghalsamati pada anak tekok illa an takuna saiman mubalaghah tadi tu istisnaknya tak sunat lah kecuali kamu tu puasa kalau puasa fatarafaq yakni kena berhaluh lah Rafi nasqatin farfaq ni lengat tak kerana kena berhalus sedikit supaya tidak cuai pada pada jadi masuknya air kepada rongga yang terbuka kerana lebih pada makrak apa ni sebut hak tu pada rongga agak batallah puasa. Wakul dan bacakan sebut olehmu Allahumma a'inni ala tilawati kitabika hitu hai tolonglah aku di atas membaca ke Quran kitab engkau wa kasrati zikri laka de bagi nak membanyak ke zikrullah masa kita berkomo tu baca tu wa sabbitni ni hak Imam Ghazali ajar lah setengah-setengah kitab dia tak berapa nak mensyurkan tiap-tiap kali anggota tu dengan doa-doa yang tertentu tapi ni hak disyurkan oleh Imam Al-Ghazali wasabbitni bil qawli sabiti dan teguhkan akidahku dengan kata-kata yang tetap kata yang tetap ini kalimah syahadah lah la ilaha illallah fil hayati dunya wa fil akhirah pada kehidupan dunia dan pada hari akhirat. Amin tak dengan Allah Ta'ala. Comel doa tu. Summa khuz gharfatan li anfika. Kemudian ambil cebuk. Bagi hidung pula. Wastansyak biha bil gharfah. Dia kamu istinsyak masukkan air dalam hidung. Dengan gharfah dengan cebuk tersebut. Salasan tiga kali juga. Wastansir. Ini di antara benda sunat. Dan mengeluarkan air tersebut bukan saja istinsyak tapi sunat pula istinsar syak masuk dalam pada sih balik ma fil anfi pada pada barang pada hidung kamu minal rutubah daripada benda-benda basah wa qul fi istinsyak baca pula masa istinsyak tu. Orang dulu ni kadang-kadang dia tulis ni doa-doa Imam Ghazali tepek dinding. Tak nak ambil wuduk dia baca tu. Mungkin dia tak ada ingat kita ni. Oh tak ingat. Jadi baca daripada hak mula tu. Baca masa bersetangnya Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah wa a'udzubika minasy-syu'mi wal halakah. Waktu masa berkoma pula. Nah Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kasrati zikri laka wa sabbit bil qal bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Tak ada salah dah doa ni. Moga Allah Taala suruh kita sentiasa dengan berdoa ke ud'uni astajib lakum. Jadi pandangan ni pun tidak salah. Masing-masing ada pandangan. Jadi bila kita istinsyak pula kita baca pula Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar. Minta jauhlah daripada bangun syurga tadi wasu iddar dan kejahatan tempat tempat tinggal summa khuzurur fata liwajhika kemudian ambil pula dengan cebuk baru bagi muka fausil biha bi ghurfah tadi basuh min mubtada atas tihi jabhati daripada permulaan garis dahi ambil datah ni nak rasa muka ambil datah ila muntahi ma yukbilu minal minaz zaqni fituli hingga akhir ila muntahi kepada akhirnya ma yukbilu barang yang dihadap
minazakni dagu fituli pada nisbah tulan, nisbah apa menegak. Wa minal uzuni ilal uzuni fil ardi, dan daripada anak telinga kepada telinga tadi tu pada nisbah lebar. Tu hak maklum dah di kita. Kita mengaji dah dalam ilmu fiqh tu, wa ausilil ma'a ilal maudi'i tahzif, dia sampai ke air pada tempat tahzif. Dihadap lihat. Wahwa tahzif tu ma ya'tadun nisa'u, tempat beridah bagi perempuan, dan hiya tasya'ri anhu, menghilangkan rambut. Wahwa ma baina ra'sil uzun, iaitu barang yang antara kepala uzun ila zawayatil jabin, akni kehendaki aku, ma yaqa'u minhu fi jabhatil wajhi, barang yang jatuh rambut daripada pihak wajah. Wa ausilil ma, gitulah. Wa ausilil ma'i ila manabiti syu'uri arba'ati, dan sampaikan air kepada tempat tumbuh anak rambut. Al arba'ati al hajibina, dua bulu hajibin, dua bulu dua bulu kening. Nah, hajibin dua bulu kening, wasyaribain, dan dua misai. Syaribin, syaribain. Wal ahdaf, dan bulu mata. Wal izarain, dan sebing. Wahuma izarain tadi ma yuwazil uzunain, barang yang berbetulan dengan dua telinga. Mimmu betada'il lihyah, pada permulaan bagi janggut, bagi hutung pada bulu keng. Wa yajibu isalul ma'i ala mana biti syari, dan wajib menyampai mensempurnakan air kepada tempat tumbuh rambut. Mana biti syari, tempat tumbuh rambut wajib kena sampai ke air. Minal lihyati, sehingga pada janggut. Khafifati, yang nipis. Dunal kasifah, tidak pada janggut yang tebal. Kalau janggut tebal, sunat menyampaikan air pada batin. Wakul indal ghaslil wajhi, dan sebut pada basuh ke muka tu, Allahumma bayyid wajhi, ya Allah putih, cerah putihkan wajahku, binurika, dengan cahayamu. Yauma tabayadu wujuhu awliyaika, pada hari yang kamu putihkan muka wajah kekasih kamu. Wala tusawwid wajhi, dan jangan engkau hitamkan wajahku. Bizulumatika, dengan kegelapanmu. Yauma taswadu, pada hari yang kamu gelapkan wujuhu a'daika, segala musuh-musuh seterumu. Wala tatruk takhlilal lihyah al-kasifah, dan jangan meninggalkan menyelati janggut hok tebal. Janggut hok tebal sunat kita selat. Summa ghsil yadakal yumna, kemudian basuh tangan kamu yang kanan. Summal yusra, kemudian tangan yang kiri. Ma'amir faqain, hingga dua siku. Ila ansafil, ila ansafil adudain, hingga kepada pertengah lengan atas. Sunatnya pakai atas ni. Ni sunat pakai atas ni. Ada amali Abu Hurairah ke, lupa saya, dalam hadis tu ada sebut. Setengah sahabat tu ada siapa basuh tiok. Ada setengah mengamalkan begitu. Jadi kebanyakan hadis kita fikir kita jumpa gak, sehingga kepada pertengah pergelangan atas sunat.
apa tahjil gurrah, tahjil tahjil melebihkan basuhnya tangan dan kaki. Ha, sunat. Fa innal hilyata, maka sesungguhnya perhiasan fil jannah, pada syurga itu tabluu, sampai mawa di al wudu'i, pada tempat wudu. Ha, ada riwayat hadis menyatakan setara mana kita memakai ke perhiasan dari syurga ni, setara mana sampainya air wudu kita. Wa qul inda ghuslil yumna, maka katakanlah ketika mana basuh ke tangan tadi, tangan yang kanan, Allahumma atini kitabi biyamini, ya Allah berikanlah kepadaku kitab pada sebelah tangan kanan. Wahasibni hisaban yasira, dan perhitungkanlah aku dengan perhitungan yang mudah. Wa indal ghusli shimal, daripada waktu basuh tangan kiri, Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani, ya Allah berikanlah padaku, Allahumma inni a'udzubika, aku minta berlindung daripada kamu, an tu'tini, bahawa kamu beri kepadaku kitab bi shimali, buku amal itu daripada sebelah tangan kiri, au mi wara'i zahri, atau daripada belakang. Summa stawa'ib ra'saka bil mashi bi an taballa yadaika, kemudian sapu dengan kamu apa ni ni, hak ni ni, summa stawa'ib ra'saka, kemudian sapu kepala tu bil mashi, dengan sapu. Maksudnya tidak dengan membasuh. Kalau anggota lain wajib basuh, adapun anggota kepala tu disapu saja. Sapu anggota kepala tu dengan mashi, yakni dengan tidak cara membasuh. Kalau kita basuh terus pun sah, cuma hak disyaratkan pada kepala tu hanya sapu. Bi antaballa yadaika, dengan bahawa kamu perbasuh ke tangan kamu. Kita basuh ke tangan kita, sapu pada kepala. Wa tulsiqa ru'usa asabi'i, dan kamu rapatkan kepala jari, kepala jari yadaka, tangan kamu tu al-yumna wal yusra. Kepala jari hok kanan dan kepala jari hok kiri. Gini. Gitu tak? Jadi hok afdolnya sapu sekalian. Yang rapat ke kepala jari hok kanan kiri sini, sapu ke belakang. Dan kalau kata rambut kita ni panjang, sunat erek mai ke depan pula. Wa tad'uhuma 'alal muqaddamati ra'si, dan letak keduanya, ni tangan kanan tangan kiri ni, ala muqaddamati ra'si, di atas apa ni, hadapan kepala. Wa tamurruhuma, dan melalukan ilal qafa, kepada akhir kopiah kita kita pakai saat ni tu, akhir kepala kita. Summa tarudduhuma ilal muqaddamah, kemudian erek wak mari pula ke depan. Itu kalau dalam kitab fiqh kata, kalau katanya rambut kita panjang lah. Kalau rambut kita pendek memadai dah. Sebab ada pendapat yang menghukumkan wajib dibasuh sekeliling kepala. Mazhab kita tidak begitulah, atas tengah pendapat. Fahazihil marrah, maka dikira satu kali. Kita wak mari ke belakang, lepas tu wak mari pula ke depan, itu kira baru sekali. Aneh, kira sekali. Taf'alu zalika salasa marratin, kamu buat begitu tiga kali. Jadi ni kalilah pelalu tu. Anak kira sosok. Wa kazalika fi sa'iril a'dha, dan demikian pada sekalian anggota. Wa qul, dan kamu katalah, Allahumma ghashshini, ya Allah liputilah bagiku, birahmatika,
liputilah dengan rahmat-Mu. Wa anzil alayya min barakatika, dan turunkan ke atasku daripada barakat kamu. Wa azillani, dan naungikan aku tahta zilli arsyika, di bawah naungan arasy engkau. Yauma la zilla, pada hari yang tiada naungan. Illa zilluka, kecuali naunganmu ya Allah. Allahumma harrim sya'ri wa bashari ala nar, ya Allah haramkanlah bulu-bulu aku, kulit aku di atas api neraka. Wislamaklah, haram dengan makna wislamak. Summamsah, kemudian basuh uzunaika zahiruhuma, telinga kamu pada zahir dan batinnya. Zahiruhuma wa batinuhuma bima'in, jadi dengan air baru, jangan air hok tulah. Air hok baru pula kita basuh telinga kita tadi. Wa adkhil musabbihatai, dan dua telunjuk, dan masuk ke dua telunjuk, jari telunjuk ni fi sima khai uzunai, pada sebelah dalam ni telinga. Wamsah zahira uzunaika bibatini ibhamaik, lepas tu sapu hok sebelah zahir luar telinga tu dengan tapak apa nama ni ibu jari kita. Ni hok dalam pas kala kita buatlah, buat basuh juga. Jadi basuh hok luar dengan hok dalam. Wakul patu kita katalah, Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'unal qawla, ya Allah jadikanlah aku daripada orang yang mendengar ke perkataan, fayattabi'una ahsanah, dan aku ikut hok benar-benar baik aku dengar. Allahumma asmi'ni munadiyal jannah, ya Allah perdengarkan aku pada panggilan-panggilan syurga, fil jannah, munadil jannah fil jannah, dalam syurga. Ma'al abrar, bersama dengan orang-orang yang baik. Summamsah raqabataka, kemudian sapu tekuk. Ni imam Rafi'i juga kata sunat ni, basuh tekuk. Jadi masalah basuh tekuk ni berlaku khilaf lah. Tapi dia menyalahi jumhur ulama Syafi'i, hok kata tak sunat. Dan Imam Nawawi pun kata tak sunat. Jadi dalam fiqh tanda tu bila bertembung tarjih, benda hok dirajihkan oleh Imam Rafi'i dan Imam Nawawi, maka didahulukan pendapat Imam Nawawi. Jadi hok masalah basuh tekuk tu Imam Rafi'i kata basuh, jumhur ulama Syafi'i dan Imam Nawawi kata tak basuh. Jadi bila temu Rafi'i dan Nawawi, didahulukan Imam Nawawi. Tak basuh lah. Cuma ala atas kita lah benda-benda tu tu. Benda khilaf. Benda khilaf. Summamsah raqabataka, maka basuh sapulah tekuk kamu sana. Basuh sapu tekuk. Ke setengah-setengah kita hok gambar orang ambil wuduk dulu ada ni masa tekuk. Lepas tu baca gapo masa-masa tekuk. Kita sendiri pula mo tak ada amal masa tekuk ni, jarang benar dah. Allahumma fukka raqabati, ya Allah buka ke belenggu lehi aku minan nar, daripada api neraka. Wa a'udzubika minas salasil wal aghlali, dan minta berlindung dengan engkau daripada rantai-rantai yang membelenggu ke tekok ni ya Allah. Bis itu. Summa ghsil rijlika, kemudian basuh kaki pula al-yumna, kaki sebelah kanan. Summa al-yusra, patu kaki kiri ila ka'bain, kepada buku lali, basuh kanan kiri hingga buku lali. Wa khallil bi khinsaril yusra, dan sunat kita menyelati jari kaki ni dengan anak clicking anak jari sebelah kiri, asabi'i rijlika, pada jari-jari kaki kita, mubtadian mula dengan bi khinsiril yumna, ni anak jari kaki sebelah kanan masuk ke belah bawah gitu. Gitu kalau sunatnya, bi khinsiril yumna, daripada anak jari kaki kanan
hatta takhtima hingga disudahi bikhinsaril yusra hingga disudahi kepada jari kaki anak jari kaki yang kiri. Waktu dakhilul asabi'a maka masuk ke jari itu min asfali daripada pihak bawah sunatnya. Biasa kita tak ada cara lah asal kau rata. Dia nak sunat ke bawah. Masuk dengan jari dengan anak jari itu saja. Wakul patu sebutlah masa tu berdoa lah. Allahumma sabbit qadami hetu-hetu tetapkanlah tapak kaki tu ala siratul mustaqim di atas apa? Siratul mustaqim. Titia sirat. Ni setengah guru dia tak setujulah dengan perkataan mustaqim tu. Kerana jalan titia tu tidak lurus. Ya ada naik, ada mendatang, ada menurun. Tapi apa yang kata guna ke ala siratil mustaqim ma'al aqdamil ibadika bersama dengan tapak kaki hamba-hambamu yang salihin. Wa kadzalika taqulu indal ghasli yusra, kemudian katalah doa ketika mana basuh hok sebelah kiri ada. Allahumma inni a'udzubika an tazillal qadami, ya Allah aku minta berlindung dengan engkau daripada tergelincir kaki aku ala sirati finnar atah titik sirat pada api neraka yauma tazilul aqdamul munafikin, pada hari yang engkau gelincir ke segala tapak kaki munafik wal musyrikin. Warfa'il ma'a ilal ansafi, dan angkat ke perlebih ke air ila ansafil saqaini hingga pertengah betih lah. Sunatnya begitu. Nah, muka kita ngaji ke tahjil melebih ke basuh tangan kaki daripada hak yang diwajibkan. Wa ra'it taqrar salasan fi jami'il af'alika, dan jaga peliharakan dengan diulang-ulang ke sebanyak 3 kali pada sekalian perbuatan kamu itu. Fa iza faragta minal wudu, kemudian bila kamu selesai dah daripada wudu, maka farfa basaraka, akak pandangnya kamu ila sama, akak tangi, akak pandangnya, waqul asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Futihat abwabus sama, futihat abwabul jannah. Pada satu riwayat ne, bila kita baca ke begitu, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, futihat lahu abwabul jannah samaniyati yadkhul min ayyiha syaa, dibuka ke bagi dia satu lape-lape pintu syurga, masuk mana dia nak masuk. Futihat lahu abwabul jannah samaniya yadkhul min ayyiha syaa. Patu dalam riwayat Tirmizi tambah Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin, hak tu riwayat Tirmizi. Adapun hak tadi itu setakat apa Muhammad abduhu wa rasuluh tu dalam kitab Muslim Abu Daud. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Batu subhanakallahumma wa bihamdika, ini dikeluarkan oleh Ibnu Sunni. Maksudnya Allah Ta'ala dan puji baginya, asyhadu alla ilaha illa anta, amil tu su'an, aku buat dosa, buat salah, wa zalamtu nafsi, aku buat nyanyo pada diri aku, astaghfiruka wa atubu ilaik, aku minta ampun ngamu ya Allah, faghfirli wa tub alayya, apun kalau aku deh dan terima taubat lah di atas aku ni Allah, innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau yang mana menerima ketaubat lagi kasih saya pada hamba. Allahumma ja'alni minat tawwabin, ya Allah jadikanlah aku daripada orang bertaubat, wa ja'alni minal mutatahirin, orang bersuci, wa ja'alni min ibadika salihin, wa ja'alni saburan syakuran, orang yang sabar, orang yang syukur, wa ja'alni azkuruka zikran kasiran, dan jadikanlah aku orang yang sentiasa diingat padamu ya Allah, wa usabbihuka bukratan wa asila,
Orang yang mensucikan kamu pada sebelah pagi daripada sebelah petang. Faman qara hadzid da'awat, kata Imam Ghazali, siapa dia baca dengan ini doa fi wudu'ihi, pada wuduk dia kharajat jami'u khotayahu, keluar segala dosa-dosa dia min jami'il a'dha'ihi, pada sekelia anggota-anggota wuduk. Wa khutima ala wudu'ihi bi khatami, dan dicokke di atas seorang santu amale orang yang berwuduk. Wa rufi'a lahu tahtal arsy, dan diangkat orang yang berwuduk ni di bawah arasy. Falam yazal yusabbihu Allah Ta'ala, sentiasa pahalanya itu Tuhan buat jadi duk mentasbih ke Allah. Wa yukaddisuhu, dan mensuci ke Allah amale dia saat ni. Wa yuktabu lahu, dan ditulis baginya sawabu zalika, pahala demikian alwudu'a ila yaumil qiyamah, seumpama ya wuduk siapa kau kiamat. Ha, sabiya aman ni katanya Imam Al-Ghazali. Wajtanib fi wudu'ika sab'an, jauhi ketika mana kamu berwuduk tujuh perkara. Yang pertama, la tanfud yadaika faturushal ma, jangan retak ke tangan kita memecikkan air. Lepas pada ambil esmer tu jangan retak-retak, jangan reji-reji. Sebab selagi mana ada air tu ada barakat di kita. Lebih eh, wala taltuf, dia jangan tapa ne wajhaka wala raksaka, muka kamu pala bilma'i lakman, dengan air, dengan cara pukulan. Ada pukul-pukul jangan buat begitu. Ada sapu. Wala tatakallam fi asna'il wudu, dia jangan kamu berkecek masa dami wudu. Kalau orang bersalah tu wajib jawablah. Wala tazid fi ghusli ala salasi marratin, dan jangan tambah membasuh itu di atas tiga kali. Pada tiga kali sajalah. Wala tuksir sabbal ma, dan jangan perbanyak kecuh air min ghairi hajatin, dengan tidak ada keperluan. Bi mujarradil waswasati, dengan semata-mata sebab waswah. Jangan. Falil muwaswisin, dan maka bagi orang ada penyakit waswas, falil musawwisina syaitanun yadhaku, setan tu suka mengetawa ke dia. Bihim yuqalu lahu walhan, setan sebut bagi dia. Jadi setan tu suka bagi keadaan dia saat itu duduk waswah dengan ambil wudu. Yuqalu lahu, maka dikatakan baginya tu al-walhan. Wala tatawadda bil ma'il musyammas, jangan berwuduk dengan air musyammas. Air musyammas tu seperti mana kita maklumlah, di dalam bekah besi timo karak, jemur pada bawah matahari panah terik pada tempat yang panas. Itu air musyammas. Wala minal al-awani safriyah, dan jangan kita ambil wuduk daripada bekah-bekah kuning, yakni bekah-bekah mewah. Fahazihi sab'atu makruhatu fil wudu, maka ini tujuh perkara tu makruh pada wudu. Wa fil khabar, bahawa datang dari khabar hadis, anna man zakarallaha indal wudu'ihi, barang siapa yang mengerti Allah di dalam wuduk dia, taharallahu jasadahu kullahu, mensuci Allah Ta'ala jasadnya sekaliannya. Wa man lam yazkurillah, siapa dia tak mengerti Allah, lam yathar minhu, tidak disucikan daripadanya, illa ma asabahul ma, kecuali barang yang terkena air jua. Yakni anggota wuduk sajalah hok jadi sucinya. Tapi kalau kita ingat pada Allah masa ambil wuduk, maka disucikan sekalian anggota kita. Jadi kenalah Imam Ghazali bagi kita beberapa amalan masa ambil wuduk, supaya senantiasa kita tu di atas mengatikan Allah Ta'ala. Habis itu ila angkal adabul ghusli, kelakuan ketika mana mandi. Wallahu a'lam.
صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذنا شر نفسنا والصلاة والسلام على رسول الله ما فعلنا ما علمتنا ربنا زدنا علما وفقهنا في الدين وعلما واجعلنا من عبادك المخلصين واجعلنا من أولياء اللهم لا تعينا في غفلة ولا تأخذنا عن الغرة واجعل آخر كلامنا قول لا إله إلا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.